Odd dari sebelah kiri cuba masuk ke bahagian tengah. Masih lagi Odd. Lebarkan ke sebelah kanan mendapatkan Azam. Masih lagi Azam mengacang-acang situ Azam. Masih lagi Azam. Mungkin mahu buka ruang pada Faiz Nasir sekarang ini. Faiz. Sitemi. Peluang ke Odd. Dan itu ya jaringan dari Terengganu yang berjaya mendapatkan jaringan sebelum babak pertama berakhir. Jadi Manuel Odd berjaya meletakkan Terengganu 1-0 di hadapan. Betul-betul di penghujung separuh masa yang pertama. Ini juga menjaga untuk Manuel Odd bersama Terengganu. Gerakan kredit yang harus diberikan kepada Azam Azmi. Ya pun sedikit kelang kabut Sitembi. Berjaya melakukan satu hantaran yang sememangnya berkualiti. Apabila dapat melihat Odd yang berada dalam keseorangan, tidak dikawal oleh mana-mana pemain Sabah. Tenang sahaja untuk dia melepaskan satu tolakan ke sebelah kanan. Dan gol itu juga menandakan separuh masa pertama juga berakhir. Jadi kedudukan semasa buat masa ini Sabah 0 Terengganu 1. Dan yang